Berita ini dipetik daripada Astro Awani. Kuala Lumpur. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Seriram berkata, tanda tangan yang di Pertuan Agong tidak diperlukan sekiranya kerajaan memutuskan untuk membatalkan ordinan darurat. Memetik laporan Malaysia Now, Seriram berkata, perkara sebegitu pernah terjadi dalam kes pada tahun 1963 melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kelantan dengan Ketua Hakim pada waktu itu, Thompson. Dalam kes itu, Thompson membuat penghakiman yang memberikan kuasa eksekutif kepada kabinet untuk bertindak atas nama raja.